Banjir di Hulu Langat, keadaan terkini menunjukkan perkembangan positif di mana air telah surut. Penduduk yang juga kelihatan sudah mula melakukan kerja pembersihan di kediaman masing-masing. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Fahmi Zaidi di lokasi. Baik, terima kasih Nurul di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti yang anda sedia maklum, ketika ini saya berada di Batu 18 Tengah, Kampung Jawa Hulu Langat, Selangor, di mana di sini antara lokasi yang terjejas ekoran kejadian banjir yang berlaku baru-baru ini. Untuk pengetahuan anda, saya telah berada di sini sejak pukul 12.30 hari tadi bagi meninjau kawasan di sekitar Hulu Langat ini. Dan sepanjang tinjauan yang saya lakukan, keadaan di sini bertambah baik berbanding dengan semalam. Dan saya juga dapat melihat air semakin surut dan cuaca yang baik pada hari ini telah membolehkan penduduk setempat melakukan kerja-kerja gotong-royong dan pembersihan di rumah masing-masing. Namun kelihatan juga beberapa kenderaan yang masih lagi tersadai di bahu jalan akibat ditenggelami air banjir dan mengalami kerosakan. Saya juga sebentar tadi berpeluang untuk menemubual beberapa orang penduduk di kawasan ini dan rata-ratanya menyatakan kejadian ini merupakan kejadian banjir yang paling teruk pernah berlaku di sini. Dan ada di antara mereka yang menyatakan mengalami kerugian hampir RM100,000 akibat daripada kerosakan rumah mereka yang dipenuhi dengan timbunan kayu dan juga pokok besar yang tumbang akibat dihanyutkan arus deras banjir. Kerosakan jalan juga menyebabkan laluan masuk ke sini agak sesak dan menyukarkan bantuan dari luar untuk sampai kepada penduduk di sini. Sebentar tadi juga, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin hadir melakukan tinjauan banjir di sini dan berjumpa dengan penduduk-penduduk di kawasan ini. Turut bersama beliau, Ketua Setiausahanya Datuk Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz, Ketua Polis Negara Tan Sri Afri Sani dan juga Ketua Polis Selangor Datuk Arjunaidi Muhammad. Dan untuk maklumat anda, banjir yang melanda negara pada musim monsun timur laut tahun ini telah menyaksikan lebih 40,000 orang telah dipindahkan ke pusat pemindahan sementara PPS dan Selangor menjadi negeri paling teruk terjejas sehingga sesetengah kawasan boleh diibaratkan seperti dilanda tsunami. Baik, saya kira setakat itu dahulu perkembangan terkini langsung dari Hulu Langat. Kita kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan Nurul.